Diketahui kota Severodonetsk berhasil dikuasai militer Rusia dan sekutunya. Severodonetsk merupakan suatu di antara kota besar yang dimiliki Ukraina. Beredar video di media sosial pada Selasa 7 Juni 2022 yang memperlihatkan prajurit LPR berhasil menyita gudang amunisi senjata milik NATO. Gudang amunisi itu ada di sebuah gedung apartemen yang terletak di daerah perumahan kota Severodonetsk. Prajurit LPR langsung memeriksa gudang senjata tersebut sembari membersihkan lingkungan perumahan yang berhasil dikuasai. Dalam gudang tersebut banyak ditemukan proyektil senapan, tumpukan mortir dan granat yang siap untuk digunakan. Semua amunisi masih tersusun rapi di dalam kotak. Posisi ini menguntungkan bagi prajurit LPR yang bisa memanfaatkan senjata sitaan tersebut untuk melawan musuh. Itulah berita Hot News hari ini. Saksikan berita Hot News lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!